Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan kezaliman menuju jalan yang terang benderang, minaz zulumati lan nur. Semoga kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan. Ramadan adalah madrasah kehidupan. Ramadan itu adalah sebuah madrasah. Madrasah kehidupan dan madrasah kehidupan Ramadan ini mempunyai kurikulum. Ada 5 kurikulum ajaran di madrasah Ramadan ini, yaitu sesuai dengan hurufnya. Yang pertama yaitu ro, Ramadona, ro, mim, dot, alif dan nun. Yang pertama huruf ro. Huruf ro itu artinya rahmah atau kasih sayang. Masya Allah, bulan Ramadan ini kurikulumnya kurikulum kasih sayang. Dikatakan kurikulum kasih sayang karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada umat Islam di seluruh dunia. Sehingga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala ibadah-ibadah wajib. Dan ibadah-ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Membaca Al-Quran satu huruf di selain bulan Ramadan, pahalanya, balasannya yaitu satu kebaikan. Akan tetapi khusus di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Yang kedua yaitu huruf mim. Huruf mim ini mewakili maghfirah, yaitu ampunan. Artinya ampunan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah atau ampunan yang besar. Selayaknya hendaknya kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, di kesempatan kali ini, kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita mencari maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirahnya, melimpahkan ampunannya terhadap hamba-hambanya yang setia untuk taubat. Nah, kurikulum yang ketiga ya ini cahaya. Artinya dia yaitu cahaya. Dikatakan cahaya karena pada malam hari di bulan Ramadan sering terasa berbeda di malam-malam bulan yang lain. Banyak umat Islam yang menghidup-hidupkan bulan Ramadan dari awal sampai akhir hanya untuk beribadah. Menghidup-hidupkan seperti ibadah sholat witir, ibadah sholat tarawih, sholat tahajud, sholat berjamaah dan yang lain-lain. Dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti tadarus, baik itu di masjid, di musola, ataupun di rumah masing-masing. Dengan aktivitas-aktivitas tersebut, malam Ramadan pun seolah-olah penuh cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi Ramadan. Huruf yang keempat yaitu alif. Alif ini bermakna iman. Ajaran yang ada di bulan Ramadan ini sudah tegas terlihat dari perintah berpuasa sendiri itu ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Bukan golongan yang lain. Bukan dari golongan yang selain yang beriman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-shaum, yaitu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini seruan ya ayyuhalladzina amanu itu untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi, perintah berpuasa ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Hendaknya orang yang beriman di bulan Ramadan ini melaksanakan perintah berpuasa dengan semaksimal mungkin. Huruf yang terakhir yaitu yang kelima, kurikulum yang kelima yaitu huruf nun. Nun berarti najah, yaitu menunjukkan arti kesuksesan. Kesuksesan ini dapat diraih oleh mereka yang benar-benar mau dan mampu memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah. Sehingga dalam memaksimalkan ibadah Ramadan yang penuh berkah, kesuksesan orang beriman yang dalam melaksanakan ibadah puasa akan diganjar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah predikat yang sangat dinanti-nanti, yaitu predikat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, itulah predikat yang kita tunggu-tunggu. Nah, semoga kita dapat memaksimalkan keistimewaan-keistimewaan aktivitas-aktivitas kegiatan di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.